Halo, selamat siang, pagi, sore, atau malam ketika teman-teman menonton video ini lagi di channel saya, Van Kersakis, ya. Oke. Di depan saya ini tuh ada Asroda yang dari produknya Arumi, ya. Mau ganti Asroda ini, kenapa mau ganti? Tak kasih tunjuk dulu, ya. Tahu kenapa aku ganti? Jadi kayak ini tuh udah cukup, apa ya, maaf kotor banget motornya. Jadi, aduh kotor banget cuk. Bentar, bentar. Kotor sekali. Sorry banget guys, kotor banget. Oke, nggak terlalu bersih ya tadi. Ini tuh udah pakai stainless nih. Ini CNC stainless juga. Stainless banjonya, stainless tuh. Oke, jadi udah bling-bling. Disnya pun baudisnya udah stainless dan ini udah krom krom gini loh, bling bling gini loh, nah bling bling krom krom gini loh. Jadi as rodanya udah kayak kusam dan ngantuk. Ini sorry banget motornya belum tak cuci, jadi mau tak pasang ini as roda dari Arumi. Aku kemarin beli dapat promo, jadi harganya 100 ribuan kalau nggak salah ya. Kita buka, sorry berantakan. Nah, model-model asnya seperti ini. Aku belum tahu apa ya, gimana rasanya pakai as roda ini, karena ini hal yang vital dan cukup berpengaruh di motor. Ini ringan banget loh. Ini bahan stainless, stainless yang di finishing dengan CNC, bubut CNC. Jadi detailnya ini. Kayak gini guys, kelihatan nggak guys? Semoga kelihatan. Nah ini tuh ukurannya baut 14 kalau saya kiri kanan itu sama. Jadi aku bingung kencengnya bi dan sistemnya gimana? Karena kenapa ya? Alasan aku mempertahankan as roda ori karena kesafety-nya. Jadi di baut pengunci ini di murnya itu tuh ada lok-lokannya. Jadi dia nggak bakalan, meskipun kencenginnya nggak kenceng, dia nggak bakalan langsung kendor gitu, jadi sangat aman banget. Tapi dari segi look sangat kurang, jadi mau dan harus mau pakai ini biar bling bling semua bagian depan sini, biar manis aja gitu. Gitu ya. Oke, kita pasang di motor dan kita lihat looknya gimana. Mungkin ini akan jadi video yang singkat, paling 4 atau 5 menitan, tapi aku pengen memperbanyak konten di YouTube ya. Aku gak mau bikin TikTok di TikTok atau di apa YouTube Short, tapi detailnya bagus, ada Arumi-nya tuh kalau teman-teman lihat tuh di sini itu. Jadi aku nggak mau di TikTok atau di YouTube Short, meskipun YouTube Short bisa jadi duit, tapi aku pengen di Instagram apa di YouTube yang standarnya kayak gini. Oke, jadi aku sebenarnya kurang tahu sistem pemasangannya gimana. Jadi ini mau tak lepas dulu, dua-duanya tak lepas, kiri kanan ini. Jadi kiri kanan tuh lepas dan ukurannya sama. Dan ini baut yang untuk ngeloknya, ini jadi baut yang buat safety-nya, kayak pengganti yang mana ya? Ini tuh yang L ini tuh pengganti lok-lokannya ini loh. Ini tuh ada lok-lokannya sana. Nah, gitu ya. Jadi Arumi ini cukup memperhatikan buat safety-nya ya. Jadi alasan aku beli itu ya. Oke, kita pasang. Jadi ini rencananya adalah ini waktu pasang dulu ini set gitu kan. Nah, baru kiri kanan tak lock gitu. Oke, kita pasang dulu ya. Oke, jadi tidak ada yang PNP di dunia ini. PNP itu hanya mitos. Ini sebuah as roda aja tuh PNP apa masangnya pun sulit banget. Kenapa? Karena ini kan bubut CNC dan dia terbilang sangat presisi ya daripada pakai mesin bubut biasa. Jadi sesek banget masuknya tuh sesek banget. Ini udah aku lumayan cukup lama ini mukul ini sampai ke dalam, sampai agak ya gimana lagi, agak luka ya mungkin ya bagian sini. Tapi ya wes pernah yang penting pasang. Jadi butuh proses, nggak bisa saset.
gitu. Jadi ya kudu sabar. Ntar lagi lah, dikit lagi. Nanti tak jelas tak ceritanya. Dan mungkin ini adalah fak apa ya? Dari bentuk safety keamanannya Astro Dani, jadi nggak gampang lepas ke kiri ke kanan gitu loh. Gitu. Oke, aku mau mukulin lagi nih. Aku bingung harus mau pakai cara yang halus nggak bisa, tapi ya wis. Kita pakai cara kekerasan aja. Yuk, pin. Oke, jadi as rodanya seperti ini dari Arumi. Ada dua apa ya, dua baut ya. Ini buat ngelok, ini yang buat ngencengin asnya. Oke, jadi perbedaan dari yang lama adalah ini asnya lebih enteng, tapi kendalanya adalah ketika pemasangan tuh agak sulit, agak seret banget, mungkin karena baru tuh jadi seret banget. Oke, ya cuma kayak gitu, looknya jadi makin silver, ketemu silver jadi makin oke. Oke, gitu aja ya, singkat-singkat videonya. Cuman video singkat, video seret aja, ngasih tunjuk teman-teman kalau terpasang Asura tuh seperti apa. Kayak gini, silver ketemu silver, silver ketemu ini baut stainless dua hang dua kunci. Arumi juga, as Arumi ini juga hang, tapi apa model bukan dua kunci. Itu dibalut dismosnya juga, jadi silver ketemu silver ya. Looknya kan jadi oke banget. Oke, kayak gitu aja ya, singkat-singkat aja. Aku beli harga 130 kalau nggak salah, dapat promo dari Shopee. Oke, sekian dulu video dari saya Franko Yogi, sabar dulu. Kalau ada yang terinspirasi mau diaplikasikan, untuk next video kita review motor ini totalannya.